Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan welcome back to my channel Kimi Mops. Hari ini saya nak buat satu video berkenaan dengan Proton Inspira saya. Korang pun mesti tertunggu-tunggu kan video tentang Inspira sebab saya pun dah agak lama tak buat video tentang Inspira. Okey. Hari ini kita nak buat apa? So hari ini saya nak polish cermin kereta saya Proton Inspira ni dengan menggunakan rubbing compound daripada brand Farikla G3 regular grade ni paste compound. Kenapa perlu guna paste compound ni? Sebab kalau korang nak tahu, paste compound ni dia kasar tau, dia macam berpasir. Kenapa saya nak polish cermin kereta saya ni? Sebab kereta saya ni cermin dia dah cala-cala dan pergerakan wiper pun macam tak smooth. Maknanya dia ada bunyi-bunyi kan. So hari ni saya nak polish kereta saya ni lah. Kalau korang boleh nampak dia ada cala-cala. Tak sure lah korang nampak ke tak, tapi kejap nanti saya tukar kamera yang boleh fokus. Kalau korang tengok, sebenarnya cermin ni dah ada cala-cala tau. Tak sure lah korang boleh nampak ke tak, ada cala-cala halus. Cala-cala halus. So kita try untuk polish lah, and then insyaAllah ada bahagian apa macam watermark ni kan. Watermark ni pun boleh hilang. Sepatutnya boleh hilang lah watermark ni. So saya akan tunjukkan cara-cara untuk kita polish cermin kereta. Tak semestinya Inspira je lah, semua cermin kereta boleh guna cara ni, tak ada masalah. Janji cermin kan. Jom kita mulakan. So alatan yang korang kena ada for sure lah, paste compound ni lah ataupun rubbing compound ni kena ada. Masking tape, cari yang besar sikit, besar punya senang. Masking tape ni untuk kita cover tepi ni, kita tutup lah sikit dengan masking tape. So lagi senang kerja lah. And then satu lagi untuk apa, handrail. Ni untuk polish lah. Maknanya kepala ni korang boleh beli dekat Shopee pun ada jual. Macam saya pakai yang apa, cordless. Kalau korang ada yang wire pun boleh pakai. Mana-mana lah, nak pakai tangan pun boleh, tapi kerja leceh sikit lah kan. Pakai ni lagi cepat dan lagi rata. So jom sekarang ni kita masking dulu bahagian tepi ni lah. Ni kalau korang nampak, ada ni nampak ni kesan cala ni. Jom. So dah masking. Masking lebih kurang je. Masking ni bukan apa, sebab ini kan plastik, takut polish ni kena dekat plastik ni susah nak tanggal. So kita tutup je lah. Lebih kurang pun okey, janji bertutup je kan. So jom kita try polish. Ni kalau korang nampak kan, ni ada ni cala teruk juga ni. Ni banyak ni cala ni. Tak tahulah sebab apa, kucing panjat ke apa ke, tak tahulah. So kecil. Letak pada tangan sikit. Macam ni. Lepas tu korang just buat macam ni. Macam saya buat separuh dulu, buat separuh-separuh cermin kan. So tak adalah susah nanti. So tak cukup, kita picit lagi, picit lagi, ambil lagi. Macam ni. Selit-selit-selit je.
Okay, buat macam tu. Alright. Selit-selit. Janji nanti dia akan kenalah semua cermin tu kan. Alamak, hari pun macam nak hujan je. Agak-agak tak hujan lah. Okay, buat macam ni je. Alright. Okay, ngam. Semua tempat dah kena. Saya buat separuh dulu. Kita buat separuh-separuh. Okay. Okay, satu lagi saya lupa nak bagi tahu. Korang sediakan semangkuk air macam ni. Bukan kita nak jampi. Kan? Untuk kita basahkan sikit cermin ni sebelum kita polish kan. Sebelum kita polish, kita ambil sikit air ni, kita recik-recikkan macam ni. Okay. So, kenapa kita kena recik-recikkan air? Supaya permukaan apa? Polish ni dia tak kering lah. Maknanya dia keadaan lembap. Sebab rubbing compound ni dia perlukan keadaan yang sedikit lembap untuk dia potong lah. Okay. So, jom kita try polish. Okay, so saya dah polish untuk lapisan yang pertama. Kita biarkan kejap dalam 1 minit macam tu. Nanti kita akan sambung balik lah untuk potong balik. Okay. Okay, so dah 1 minit. Kita dah biar dia kering sikit kan. Okay, ambil air. Korang renjis-renjis kan. Bagi dia basah sikit. So baru senang dia nak potong kan. Okay. And then korang boleh sambung polish lah sampai dia hilang sikit lah dia punya apa tebal tu. Okay. Geng, hujan geng. Aduh, terbengkalai kerja. Tapi tak apa, polish ni memang boleh kena air kan. So tak ada masalah lah. Cuma mengganggu saya sedikit lah. Tiba-tiba pula mendung hujan. So tak apalah, nanti kejap lagi kita sambung lah bagi reda sikit kot mendung ni. Ataupun mungkin sekadar mendung je hujan, sebab tadi dah hujan dah sebenarnya. Nampak? Dah basah dah kereta. Kan? Dah basah dah kereta. Tapi tak apa. Hujan adalah satu rahmat kan. Tapi tak apa. Nanti kita sambung. Nanti kita sambung . Okey, kita rehat-rehat dulu. Okay geng, so tadi hujan lebat. Tadi hujan lebat. So kerja terkendala seketika. Okay, so sekarang saya nak polish untuk second layer. Saya nak buat dua layer lah. Bila buat dua layer ni dia lagi bagus kan, dia lagi licin lah. Okay, saya akan buat satu layer lagi. So dari segi compound tu, just kita letak dekat span ni pun dah cukup dah. Tak payah letak pada cermin lah. Okay, so korang layan time lapse je lah. Okay, so bila dah siap nanti second layer ni, saya akan ambil kain bersih, kain yang kering, saya akan lap. So kita just buang lah lebih-lebih rubbing compound tu kan. Alright, so jom.
Okay, so satu lagi kemungkinan korang akan tanya juga kan, bang, kenapa cermin ni akan calar? Dia, jawapan saya senang je. Biasalah, dah nama pun cermin kan. Lagipun benda duduk luar, kadang-kadang bila kita drive, batu-batu kecil dia akan terpelanting. Kadang-kadang pasir, kalau kita follow lori kan, kan selalu ada rasa macam terpecik-terpecik batu, pasir halus-halus kan. So bila dia dah kena banyak kali, kadang-kadang memang dia akan calar. And then salah satu puncanya, ni kadang-kadang korang pun mesti tak perasan. Sebab apa? Sebab wiper. Kadang-kadang bila wiper dah terlalu lama, korang asyik pakai guna ulang yang sama je, getah ni dia akan keras tau. So bila dia akan keras, bila korang pakai wiper, yelah, maknanya kalau hujan on wiper, getah yang keras kena pada cermin, korang boleh agak lah apa yang berlaku kan. Confirm lah cermin tu akan calar halus. Walaupun kadang-kadang mungkin tak terlalu ketara, tapi bila dah lama-lama, cermin tu akan jadi, orang kata calar tu akan makin lama makin jelas lah. Kan, betul tak? Okay, so itu cara-cara dia lah. Kongsi-kongsi tips untuk korang. Okay, so saya dah lap bersih-bersih ni. Saya nak bilas kain ni kejap. Kita lap sekali lagi, alright? Jom. Okay geng, so dah siap cermin saya after polish. Apa yang saya boleh cakap lah, secara jujur cermin memang makin kilat, makin licin. Kalau korang tengok kan, macam cermin baru. Okay, so macam cala-cala halus tu memang hilang. Kalau korang tengok, kalau korang boleh nampak lah, cala-cala kecil tu semua hilang. Dan yang paling best, watermark pun hilang. Watermark pun hilang So memang macam cermin baru lah. So dengan kerja yang tak berapa nak teruk sangat sebenarnya, daripada korang hantar, baik buat sendiri, banyak dapat jimat kan. Tapi atas korang juga kan, kalau korang tak ada masa, busy dengan kerja, kena hantar juga kan. Okay, so memang puas hati. Okay, so sekian saja video tutorial saya pada kali ini. Jangan lupa untuk like video ni kalau anda suka. Okay, kenapa pentingnya like video Okay, disebabkan like anda, YouTube akan recommend video saya ni untuk ditonton oleh orang lain. Kalau korang rasa video ni bermanfaat lah, okay? So saya minta tolong korang untuk subscribe lagi channel saya, Kimi Mops. Terima kasih atas 8,000 subscriber, Alhamdulillah. Tanpa korang, saya rasa saya tak boleh nak buat benda ni. Okay, teruskan support. InsyaAllah banyak lagi video-video tutorial yang akan datang. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.